Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat bertemu kembali bersama saya Halo tutorial Oke teman-teman di video kali ini Saya akan berbagi buat teman-teman Untuk mengenal jalur-jalur perkabelan Dari folder kiri tiger teman-teman Nanti kita akan ketahui Untuk input dan outputnya dari masing-masing kabel dan warna kabel ini jalurnya kemana saja dan dari mana nanti kita pelajari satu persatu oke langsung saja untuk kabel tiger pada holder bagian kiri ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Ada 10 kabel teman-teman dengan warna yang berbeda Dan dua warna yang sama ini dengan kabel warna hitam Oke untuk lebih jelasnya nanti kita ketahui jalur klakson, jalur rating untuk lampu jauh dekat dan ada satu lagi ini untuk lampu dim oke kita kenali dulu untuk satu persatu ini kita kenali untuk lampu dimnya dulu teman-teman ini untuk lampu dim ini ada dua warna kabel pada bagian saklar ada kabel warna hitam leres coklat ini teman-teman dan yang satunya ini kabel biru tua oke untuk kabel dua kabel ini berasal dari sini teman-teman kita buka saja untuk kabel hitam laras coklat ini berasal dari 12 volt dari aki untuk bagian holder bagian kiri ini dengan warna hitam laras coklat untuk 12 voltnya tapi sebelum soket dia dapat kabel warna hitam untuk 12 voltnya karena untuk kabel body itu untuk Honda itu kabel 12 volt atau arusnya menggunakan kabel warna hitam selanjutnya untuk kabel ini dicabang menjadi dua yang satu masuk ke bagian lampu tim. Dia ketemu kabel warna biru. Untuk kabel warna biru, ini menuju ke lampu jauh, teman-teman. Jadi dia di cabang di sini. Ini menuju lampu utama yang jarak jauh. Oke, untuk selanjutnya untuk Saklar yang kedua ini ada saklar jauh dekat. Untuk saklar jauh dekat ini dengan kabel warna putih, biru, leres putih, dan yang satunya biru. Kita ketahui dari mana untuk jalurnya. Untuk jalur inputnya ini biru laras putih ini teman-teman ini 12 volt dari aki ini berasal dari holder kanan jadi ini sebelum masuk ke holder dia melewati holder kanan dulu ini teman-teman untuk holder kanannya untuk video holder kanan penjelasan dari kabel-kabelnya ini sudah saya bikinkan untuk video sebelumnya ini jadi untuk kabel hijau laras putih uh, biru laras putih ini nanti ketemu biru laras putih bagian kiri ini dari kanan yang berasal dari 12 volt aki dengan kabel warna hitam oke okay. untuk selanjutnya dia masuk ke tombol Jauh dekat, ini teman-teman, untuk warna putih ini untuk kabel jarak dekat. Jadi, dia posisi ke bawah itu ketemu dengan kabel warna biru, laras putih. Nanti ketemu putih menunjukkan untuk lampu jarak dekat Oke untuk selanjutnya untuk kabel warna birunya ini nanti ketemu dengan biru laras putih seperti ini teman-teman jadi ini untuk lampu jarak jauh oke lanjut ke saklar rating ini teman-teman untuk kabelnya ini tidak kelihatan dari sini ini kita ambil kabelnya dulu untuk kabel rating tiger ini dengan kabel warna oranye biru langit atau biru muda dan satunya abu-abu ini ada tiga kabel ini teman-teman ini kita pelajari satu persatu untuk inputnya ini menggunakan kabel warna abu-abu ini 12 volt jadi dia 12 volt masuk ke flasher dengan kabel warna hitam dan keluar dari flasher dengan kabel warna abu-abu masuk ke saklar untuk rating untuk rating kiri bagian kiri itu nanti ketemu dengan kabel warna oranye untuk kabel rating tiger atau untuk semua Honda itu, kabel rating kiri itu menggunakan kabel warna oranye. Ya, untuk selanjutnya kita ke rating kanan. Untuk rating bagian kanan ini nanti ketemu dengan kabel warna biru langit. Ini teman-teman, jadi... Untuk kabel rating kanan, untuk Honda menggunakan kabel warna biru langit. Oke, untuk selanjutnya. Untuk rating sudah, kita lanjut ke bagian tombol klakson. Untuk tombol klakson, ini dengan kabel warna hijau muda. Ini keluaran dari saklar. Untuk inputnya, ini menggunakan kabel warna hitam laras coklat ini teman-teman jadi untuk arusnya 12 voltnya dari kabel warna coklat ini dicabang ke tombol klakson dan yang satunya ke tadi untuk lampu timnya oke untuk tombol-tombol sudah -tombol ini ada satu switch kopling untuk kabel warna hitam ini teman-teman berfungsi sebagai jika motor dalam keadaan masuk gigi dia tanpa kopling ini tanpa switch ini itu tidak bisa di starter jadi harus kita tekan untuk koplingnya karena untuk motor tiger jika pada posisi masuk dan kita kopling itu tidak bisa langsung diselah atau jika diselah loss, beda dengan motor-motor GL Pro itu jika gigi masuk kita kopling itu bisa kita langsung kita selah tapi untuk tiger itu tiga, tidak bisa teman-teman maka dibikin switch kopling yang berfungsi jika posisi masuk bisa di starter menggunakan Tombol starter teman-teman, oke. Okay? Untuk penjelasan dari kabel-kabel holder -kabel kritik Tiger, semoga teman-teman bisa memahami ya, dan jika masih harus mengetahui lebih banyak, nanti teman-teman bisa corak-corak di kolom komentar, nanti akan saya jawab semampu saya. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe-nya. Sekian dulu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.